Halo Sobat FFV, kembali lagi dengan saya Spidey Gaming di sini. Kali ini kita akan melanjutkan episode kelima. Dan di episode sebelumnya, di mana rombongan Rain menuju reruntuhan Lenzeld karena mendapatkan informasi dari seorang awak kapal bahwa dia melihat seorang Veritas yang lain menuju ke reruntuhan Lenzeld. Oke, jadi bagaimana kelanjutan kisah mereka? Ayo kita langsung saja simak episode 5 kali ini. Dan seperti biasa, sambil memutarkan video, saya akan memandu lewat narasi ataupun komentar terhadap terjemahannya. Dan ya, saat ini rombongan Rain telah sampai di reruntuhan Lenzeld. Dan siapakah dia? Apakah dia Veritas kegelapan? Oh ya, Veritas kegelapan. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia akan menghancurkan? Oh, menghancurkan patung tersebut, dan apakah itu benda pusaka kepala dia? Apa kira-kira itu ya? Oke, jadi mereka dalam perjalanan menuju bagian terdalam dari reruntuhan ini untuk mencegah Veritas kegelapan. Akhirnya mereka langsung melawan Veritas kegelapan nih. Oke, langsunglah kalian hajar ya. Wow. Oh, sepertinya Veritas kegelapan ini mengenal si Vina. Mungkin dia mengetahui sesuatu tentang Vina.
Ya, sepertinya Veritas kegelapan ini langsung menuju kuil angin ya. Jadi udah jelas sasaran dia langsung kristal sekarang. Oke, dan sekarang mereka sudah tiba di Grand Port. Dan kelihatannya ada sesuatu nih. Jadi perjalanan mereka menuju Bernardo itu terganggu, terhambat akibat adanya ada hambatan di tengah laut yang katanya adalah Leviathan, seekor makhluk mitos yang tinggal di laut. Jadi apa yang akan mereka lakukan sekarang? Oke. Oh, ada yang berbaik hati nih. Oh. Oke. Ide bagus tuh. Brilian bro, itu ide yang bagus. Jadi daripada kalian nunggu sampai musibah di laut itu jalurnya menuju Bernardo itu lagi ada hambatan, ya mending nebeng kapal pedagang ini aja. Kawan-kawannya memutuskan untuk mengikuti pedagang dan akhirnya mereka tiba di pelabuhan Angker Kolobos seperti yang sudah disepakati bahwasannya mereka harus melewati atau mampir di Pulau Kolobos dulu ya kan, untuk menghindari musibah di laut itu. Nah, zombie. Ya, jadi
Ren dan Laswell mengantar Emma kembali ke kota Felicitas untuk mencari ibunya. Apakah ibu Emma adalah peneliti? Kita lihat saja. Ada apa ini? Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Emma dan ya mungkin di scene kali ini Emma akan mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya. Oh, jadi ini reruntuhan yang dimaksud. Siapa kira-kira peneliti ini? Jangan-jangan mereka ada hubungannya dengan zombie-zombie yang menyerang Emma tadi. Karena mereka kayaknya memanfaatkan mayat kan. Mungkin ya, kita lihat saja. Iya. Berarti peneliti inilah dalang dibalik semua. Kayak zamannya. Lazarov. Oh, jadi namanya Dokter Lazarov. Dokter ya. Dia jadi mengingatkan aku sama satu profesor gila dari Final Fantasy 7 nih. Profesor Hojo. Kalau yang main pasti tahu ya. Itu salah satu profesor gila juga itu.
Jadi kira-kira mirip lah dengan apa yang dia lakukan sama si dokter Lazarov ini. Ingin menciptakan mutan dia. Itu, oh jangan-jangan ibunya Emma itu. Oh iya. Masih aja bisa bercanda. Kayaknya Laswell cemas, mencemaskan Emma dia. Oke, sekarang perjalanan menuju Bernardo dimulai. Oh, Leviathan, makhluk mitos yang diceritakan awak kapal tadi, awak kapal feri. Wow. Oh, di tempat lain, siapakah dia? Ah, ini sepertinya mengisahkan masa kecil dari si Rain. Ya, ini masa kecilnya si Rain ya. Wow.
Keren banget. Rainbow. Jadi Vina sudah pernah ketemu Ren waktu Ren masih kecil dulu. Oke. Oh, jadi ini mungkin ya. Jadi serangan Leviathan tadi itu mengakibatkan kapal itu kandas dan Ren, Laswell dan Vina terdampar. Oke. Dan tadi mimpi itu tadi muncul waktu Ren lagi pingsan ya. Oke, sip. Oh, Sahagin. Vina diserang Sahagin ya. Ya. Oke, nice job. Betul sekali. Ngomong-ngomong mereka terdampar di mana ya? Masih perlu kita ikuti. Hey, apa itu? Oh, jadi di sini ada sedikit rahasia dari mereka berdua yang terkuak. Kita lihat saja. Okay. A door has ya, kelihatannya Vina mengetahui sesuatu, tapi mungkin Ren dan Laswell yang tidak mengerti apa yang dimaksud sama si Vina.
ya, semacam berarti tadi itu Vina itu semacam apa, kayak ngigau kan, kayak ngigau. Kenapa dia bilang ahli penyembuh? Tinggal bilang dokter aja kok susah. Jadi karena lawannya cukup tangguh, cukup kuat, akhirnya Ren dan Lasue panggil Vision. Ini pakai Vision ini nih, biar gampang. Nah, semut singa lagi ketemu. Waduh, and lion. Oke, akhirnya mereka keluar di ujung yang lain dari gua tersebut, dari terowongan. Sampai di mana kah mereka? Ada yang sedang melayang. Wih, airship ini. Nah, kalau di Indonesia kan sering dibilangnya kapal terbang. Padahal plane itu kan pesawat. Tidak menyerupai kapal, plane. Sedangkan kalau kapal terbang, dia menyerupai kapal. Makanya disebut airship. Ya kan? Airship. Ya itu cuma sekilas info aja ya. Gak penting-penting amat sih. Oh, mereka sudah di Bernardo ternyata. Saya kita tidak jauh dari ibu kota Dunia. Oke, jadi sampai di sini dulu episode 5 di mana ternyata Vina dan Ren memiliki suatu hubungan di masa lalu, dan itu kita belum tahu seperti apa. Dan yang jelas mereka saat ini telah tiba di Dirnado. Oke, dan akan menuju ke ibu kota Dalmagia. Ya, sampai di sini dulu episode 5 kali ini. Ikuti terus kelanjutan kisah seru dari perjalanan Ren dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.